saya orang teater, jadi pertunjukan-pertunjukan teater yang diselenggarakan di sana sangat mengesankan. Juga film ya, dulu bioskopnya besar sekali, jadi kita bisa lebih puas melihat layar yang begitu besar. Tahun 70-an itu di sana hanya ada satu bioskop namanya teater besar ya. Secara berkala memutar film-film, tidak hanya film Indonesia tapi juga film-film dunia gitu. Nah, kemudian pada tahun 80-an diambil sama 21, dibikin gedungnya itu kecil-kecil ya, jadi 4 gitu. Dan sudah berlangsung beberapa tahun, 20 tahun lebih ya. Dan sekarang ada revitalisasi yang besar-besaran dilakukan oleh Pemda DKI. Saya support. Memang tim ini saya kira harus direvitalisasi untuk mengikuti perkembangan dari zaman gitu ya. Cuma sementara kita belum bisa lagi menyaksikan film-film yang akan diputar di 21. Paling nggak kita harus keluar ke Garia atau ke tempat lain.